Wah, oke. 25. Masa. Gendang rono. Jang rono. Terkait dengan ini ya, penampakan video yang sempat viral di media sosial, itu memang kami konfirmasi itu memang benar, itu adalah gajah-gajah liar yang keluar dari habitat di wilayah hutan produksi, keluar ke wilayah areal penggunaan lain. Tapi saya pastikan tidak benar berita bahwa gajah tersebut sudah sampai ke area pemukiman. Itu tidak benar. Karena kami sudah memasang 2 GPS collar di situ, sehingga kami bisa memastikan rute yang mereka lalui. Memang di situ sejarah awalnya memang di situ adalah habitat gajah. Kemudian kalau kita kembali ke masa lalu awal, melalui program transmigrasi waktu itu, terjadilah yang namanya operasi Ganesha. Jadi gajah-gajah digiring dan sekarang tinggal di dalam wilayah hutan produksi tersebut. Dan kemudian areal hutan produksi tersebut diberikan izin konsesi perusahaan pemanfaatan hutan.